Presiden Joko Widodo melantik Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau lebih dikenal dengan Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Istana Negara Jakarta Senin 3 April 2023. Dengan masa tugas kurang lebih 1,5 tahun dan sejumlah problematika olahraga yang harus dituntaskan, Menpora Dito Aryo Tejo yang baru dilantik diminta tidak lagi menyisihkan waktu untuk beradaptasi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan 3 pekerjaan rumah menanti Menpora yang perlu jadi prioritas utama. Pertama, Presiden meminta Dito mempersiapkan atlet-atlet Indonesia menuju ajang SEA Games dan Asian Games. SEA Games Kamboja akan dilangsungkan 5 hingga 17 Mei tahun ini, sedangkan Asian Games pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 di Hangzhou, China. Untuk kedua ajang ini, Menpora diminta memprioritaskan cabang-cabang olahraga yang berpotensi meraih medali. Kedua, Presiden juga meminta Dito Aryo Tejo menyelenggarakan liga-liga pertandingan olahraga antar sekolah, antar kampus maupun antar kampung semakin masif. Hal ini perlu dilakukan agar bibit-bibit atlet berbakat bisa lahir. Pekerjaan rumah ketiga adalah memajukan ekosistem industri olahraga Indonesia. Jokowi berharap adanya pengembangan pemuda ke arah kewirausahaan dan juga profesionalitas. Dan kedua, arahan Pak Presiden ingin liga-liga pertandingan olahraga itu masif dilaksanakan di level tingkat pendidikan, sekolah, dan kuliah. Dan juga untuk rakyat kita diminta untuk menggalakkan liga antar kampung. Dan ketiga, Pak Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industri Indonesia ini semakin maju dan semakin established. Dan untuk pemuda, Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih kepada arah kewirausahaan dan juga profesionalitas. Dan dengan capaian, indeks pembangunan pemudanya naik. Diketahui Indonesia akan menyelenggarakan 7 ajang olahraga internasional dengan 2 diantaranya adalah Tuan Rumah 2023 FIBA Basketball World Cup bersama Filipina dan Jepang serta ANOC World Beach Games. FIBA Basketball World Cup diselenggarakan 25 Agustus hingga 10 September sedangkan ANOC World Beach Games pada 5 hingga 12 Agustus 2023.